Assalamualaikum kelas. Okey, hari ini kita akan menjawab satu masalah. Soalan dia kira 1/8 kuasa 3. Okey. Hari ini saya akan tunjukkan macam nak jawab masalah ini. Okey, sebelum tu kita akan jawab asas pada masalah ini, iaitu yang dalam ni dulu. Sebelum kita akan selesaikan kuasa 3 ni, kita akan selesaikan dulu yang bahagian dalam ni. Kamu nampak? Kita akan selesaikan 1/8 ni. Okey. Sebagaimana kamu yang tahu, dan sebagaimana yang kamu tahu, 1/8 ialah pecahan. Dan pecahan ada banyak cara untuk kira. Bila kita lihat masalah macam ni, korang mesti tertanya-tanya apa itu 1 di sini. Jadi, saya akan terangkan. 1 di sini membawa maksud. 1 di sini membawa maksud 8/8 tambah dengan 1/8. Okay. Jadi nilainya ialah 9/8. Okey. Selepas kita dapat 9/8 ni, jawapan dia tak habis lagi. Sebab kat sini ada ditunjuk kuasa 3. Jadi untuk kita selesaikan masalah ini, 1/8 kuasa 3 sama dengan, kita gantikan balik 1/8 ini dengan 9/8. Kurungan 9/8 tutup kurungan kuasa 3. Okey. Okey, sebagaimana yang kamu telah belajar sebelum ni, untuk menyelesaikan kuasa, okey, saya bagi contoh. Andai kata satu nombor yang kita tidak ketahui, iaitu A, dan kuasa dia adalah mungkin saya bagi 2 sebagai contoh, kuasa 2. Jadi secara asasnya ini adalah hasil darab A dengan A sendiri. Sama juga dengan mungkin nombor lain, B, kita tak tahu nombor apa, kuasa 4. Jadi kalau ikut asas dia, bila kuasa 2, kita akan darab dengan 2 kali nombor yang sama tu. Tapi kalau kuasa 4, nombor yang B ni, kita akan darab sebanyak 4 kali. Jadi pada asas ni, kita boleh jawab soalan yang ni, di mana saya tulis balik 1/8 kuasa 3 sama juga dengan 9/8 kuasa 3 sama juga dengan 9/8 darab 9/8 darab 9/8. Jadi melalui masalah ini kita boleh melalui ini kita boleh tahu jawapan dia menggunakan hasil darab biasa. 9 darab 9 darab 9 sama dengan. Okay. Disebabkan soalan ni panjang, saya akan tunjuk yang satu. Okay. Tapi kamu kena faham konsep pecahan. Macam mana nak darabkan pecahan dengan pecahan? Bila pecahan, contohnya satu nombor A per dengan satu nombor B didarab dengan, ambil kata saya ambil nombor yang sama juga, sebab masalah sekarang kita ni nombor yang sama juga. Okey, darab A per dengan B sama dengan saya ubah ni sebab nampak sama kan, jadi saya rasa keliru ni. Okay, C ataupun C over D, per D sama dengan
nilai AC per dengan nilai BD. Maksudnya kalau yang ni tadi, dia tulis balik 9 darab 9 darab 9 per dengan 8 darab 8 darab 8. Jadi kalau guna kalkulator apa guna kalkulator? Kalau guna kalkulator jawapannya ialah 729 per <laughs> 512. Okey.